musim semi di hutan. Hacang. Anginnya dingin ya. Pasti musim semi sudah datang. Oh, aku lihat ada daun di sini. Hop. Oh, lezat. Terlalu pahit. Buat ayah rasanya lezat. Oh, masih musim dingin. Tapi ada tanaman polong yang sudah menembak. Ayah, apa ayah menyukainya? Aku lebih kuat. Aduh, pergi. Aduh. Dorong, dorong. Apa itu? Papa. Sekarang Popo dan Polong Hijau berteman. Popo? Hah? Popo? Apa itu? Oh, itu polong hijau. Oh, dia kedinginan. Benar. Apa yang bisa kita lakukan, Koko? Dia perlu tidur di dalam tanah. Aku juga mau tidur. Dorong. Hai, manis. Sebentar lagi kau akan menjadi tunas yang cantik. Benarkah? Tentu. Lalu kenapa kakak dan koko menggali? Oh, aku tahu. Mereka menanam polong. Tidur yang nyenyak ya, polong hijau. Popo ingin cepat melihat polong hijau lagi. Tapi harus bagaimana? Polong hijau tumbuh pada musim semi. Popo, kita harus menunggu musim semi datang. Papa. Nyenyaknya, aku mau lihat polong. Hah? Popo ayah? Sudah di sini. Kenapa, Popo? Kakak, aku lebih kuat, teman-teman. Jangan berisik. Teman-teman, apa kabar? Nanti polong hijau terbangun. Dorong. Kalau kau terus menatapnya, nanti polong hijau malu untuk keluar. Aku ngantuk. Dorong. Wah, berat sekali ya. Ada tunas. Rasanya lezat. Rasanya enak. Apa ini? Ini tunas yang baru. Musim semi
telah datang ke hutan hijau. Ayo dengarkan suara musim semi yang mendekat.